sekarang nih. Macam yang kita tahu, orang-orang Sabah cukup berbangga dengan etnik kebudayaan budaya mereka. Bukan sahaja sawah padi, malah Pulau Kinabalu adalah simbol utama tarikan yang ada di Sabah. Ha, mesti korang nak tahu, ada apa kat sini? Jom, Mak bawa korang jalan-jalan kat dalam. Kita sekarang nak masuk ke Paran Suani di Sangkir. Dekat sini terdapat homestay tau guys. Harga sangat-sangat berpatutan. Cantik kan? Siap ada gelanggang futsal untuk para pelancong. Kaki-kaki bola memang sesuai. Ha, yang ni pula taman landscape yang terdapat dekat sini. Jom kita selfie-selfie. Korang kaki selfie macam Mak tak? Jom kita tengok apa yang ada. Wow, pintu gerbang bentuk love. Playground pun adalah untuk anak-anak. Sarang burung ke ni? Ada yang suka bunga matahari tak? Hai, nak jadi rama-rama nampaknya anak Mak ni. Dari belakang. Disebabkan Mak datang pada waktu malam, memang agak gelap suasananya guys. Sorry ya. Boleh santai-santai belakang ni bersama family. Apa yang menarik, kalau korang bermalam kat sini, korang akan dapat view yang sangat tenang pada waktu pagi. Korang akan nampak sawah padi seluas-luasnya kat depan ni dan pemandangan kabus Gunung Kinabalu. Yang ni pula kapal tarik. Selalu akan tarik oleh kuda tau. Dan dia juga selalu digunakan pada perkahwinan seorang untuk dinaiki oleh bahagian pengantin dan diarak sepanjang perjalanan. Hanya segelintir saja yang masih mengamalkannya sebagai kemeriahan adat nenek moyang. Tengoklah anak-anak Mak ni, mereka pun nak rasa duduk dalam tu. Ada penat pusing-pusing kawasan merebut dah lapar, tekak pun dah haus, kita singgahlah sekejap. Jadi, untuk korang yang datang ke Sabah, cubalah menginap di Paran Suani di Sangkir ni. Jom layan gambar-gambar yang Mak ambil. Thank you.
Selamat datang ke Sabah, Kota Belud. Terima kasih.